Indonesia memang terkenal dengan keindahan dan juga kelimpahan sumber daya alamnya. Akan tetapi, ada juga nilai yang tidak kalah terkenal dari Indonesia. Apakah itu? Mari kita cari tahu. Gotong royong adalah nilai yang mewah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Gotong royong didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Gotong royong adalah tradisi kerjasama dan tolong-menolong yang berakar kuat dalam budaya Indonesia. Tradisi ini didasarkan oleh nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kesederhanaan. Gotong royong memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Untuk itu, semangat gotong royong harus terus dilestarikan dan terus menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Gotong royong dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Dan ini adalah salah satu contoh gotong royong, yaitu tradisi memindahkan rumah secara bersama-sama. Dan tradisi ini baik untuk tetap dilestarikan. Untuk itu, mari bersemangat bergotong royong. Kita lestarikan budaya luhur kita, kita jaga nilai bangsa. Saya bangga jadi Indonesia.